Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan rezeki kalian semua dilancarkan. Juga semua keinginan kalian segera dikabulkan. Amin. Dan kali ini kita mau bahas tentang ikan lucu yang katanya nggak layak dipelihara karena mudah mati. Ini makhluknya nih, mereka nih para ikan buntal atau yang bisa disebut green spotted puffer fish atau ikan buntal bertotol. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau kalian pencet tombol like dan subscribe-nya ya kawan-kawan, buat bantu kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, kalau sudah, kita tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pasti ikan buntal itu sendiri. Nah, ikan buntal hijau totol ini atau yang disebut green spot puffer fish ini adalah karnivora yang hidupnya di air payau sampai air asin. Terus ukuran mereka itu juga maksimalnya cuma sekitar 15 cm. Harga ikan ini benar-benar sangat terjangkau ya. Dan mukanya itu lucu banget, jadi pas banget buat dijadikan hewan peliharaan. Untuk makanan mereka sendiri, kalian bisa ngasih udang-udangan, siput, ikan-ikan kecil juga. Terus kalian bisa ngasih cacing-cacingan gitu. Pelet sebenarnya mereka juga mau, tapi mereka tetap butuh adaptasi dulu untuk belajar makan pelet, karena mereka nggak asal makan gitu, kecuali udah lapar banget ya. Untuk cara perawatan sendiri, ikan buntal ini termasuk ikan yang sangat mudah dipelihara, asalkan kalian tahu kebutuhan mereka. Jadi ikan buntal ini juga tergolong cukup unik ya, karena di usia muda sampai remaja mereka biasa hidup di air payau. Sedangkan saat masuk usia dewasa, saat-saat mau kawin gitu, mereka akan sepenuhnya di air asin. Jadi, jika kalian pengen melihara ikan ini, baiknya beli yang ukurannya masih kecil gitu. Karena itu, selain lebih awet hidup, itu juga bakal memudahkan kalian buat merawat dan melakukan aklimasi. Sehingga pas udah rada gede sekalipun, mereka bakal tetap di air tawar. Nah, untuk perawatan spesial sendiri yang perlu kalian perhatikan di sini adalah saat ikan kalian sudah berada di ukuran 10 cm ke atas, pastikan kalian mulai memberikan air garam ya teman-teman. Jadi karena ini ikan ini makin gede, makin condong ke arah air asin, jadi alangkah baiknya kalau kalian kasih air asin juga gitu, biar lebih sehat lagi. Meskipun sebenarnya bisa sih kalian aklimasikan untuk jadi ikan air tawar sepenuhnya, cuman naluri mereka lebih baik dikasih air asin. Sisanya ya kalian tinggal ngejaga kebersihan akuarium, terus kasih makanan yang secukupnya dan bervariasi agar ikan buntal kalian tuh sehat terus. Kalau di kita sendiri, kita biasa kasih makan kayak gini, kita kasih makan siput-siputan yang udah digeprek dulu, karena kalau masih usia muda mereka belum bisa gigit kuat-kuat ya. Dan kalau udah dewasa beda lagi ceritanya, kalian kasih siput sungai aja bakal dikupas sama mereka, atau udang-udangan itu bakal diancur-ancurin gitu. Mereka kalau makan itu rada-rada barbar gitu. Dan kalian nggak perlu jadikan ini ikan tank mate ya. Kalau bisa kalian peliharanya itu single tank gitu. Jadi nggak campur sama ikan lain. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka itu suka ini nih, suka gigitin ikan-ikan lain. Kita udah coba gabungin mereka sama ikan mainfish, ikan koki, itu emang nggak bisa sih. Lebih baik kalian siapkan single tank buat mereka, biar mereka juga bisa hidup dengan layak gitu. Kalau ukuran size kecil itu kalian bisa masukin di soliter tuh. Ini punya kita, ini cuma ukurannya kecil banget, 20 cm kali 20 cm gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman banyak yang bilang ikan ini mudah mati, itu karena kalian kurang mengerti cara perawatannya ya. Dan juga kalian kadang-kadang mungkin belinya yang udah gede, atau kalian nggak tahu di penjualnya itu perlakuannya gimana, atau pas mereka nangkap dalam keadaan air asin atau air tawar, itu kalian juga harus detail, kalian juga harus tanya ke penjualnya, biar kalian pas perawatan itu bakal lebih mudah buat kalian. Entah makanannya apa, kondisi airnya gimana, itu kalian harus detail banget tanyain. Karena sayang gitu, kalian udah ngerogoh kocek meskipun ikan ini murah ya, cuman kan kalau kelucuannya kayak gini disia-siakan itu kayak gak pantas gitu buat kita, karena kita
kalau pengen melihara ya harus kita jaga, harus kita rawat sepenuh hati gitu kan. Kesimpulannya, kalau misalnya ada yang bilang ikan ini tidak layak dipelihara karena mudah mati, itu salah besar. Sebenarnya kita cuma perlu belajar buat melihara mereka. Dengan begitu ikan kalian gak bakal mati dan bakal sehat terus. Gak menutup kemungkinan ikan kalian bakal berkembang biak ya di akuarium kalian. Oke, kayaknya itu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman yang lebih tentang ikan buntal, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian yang pernah pelihara tapi mati, silahkan komen di bawah juga. Kalau kalian pengen lihat proses berburunya, kalian bisa request ke kita buat kita bikinin videonya. Ingat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau misalnya ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, biar kita bisa berkembang juga. Dan ya pokoknya semoga video ini bermanfaat. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video lainnya. Salam.